Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Itinglicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama channel YouTube Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih ada surprise lagi nih dari sahabat Ayu Ting Ting. Wow, luar biasa ya. Banyak sekali yang sayang nih sama Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman bunga dan rangkaian foto Astro dari Official Astro. Wow, Ayu Ting Ting fake terima kasih atas kirimannya. Lihat sangat senang dan gembira nih ya, terpancar dari raut wajah dan senyuman Ayu Ting Ting. Terima kasih para sahabat yang saat ini masih sayang dan begitu menyayangi Ayu Ting Ting. Dari Ayu Ting Ting fake, niatnya mau kasih buket bunga kayak biasanya lagi, tapi karena udah pernah jadi mau cari buket yang unik. Alhamdulillah akhirnya nemu buket K-pop yang bisa kostum. Apalagi Tete Arohai lagi bucin-bucinnya ngefans girl sama Official Astro. Aja ya para fans, kalau Ayu Ting Ting lagi tergila-gila sama pop bandnya Astro, Astro dari Korea. Dan di sini juga mengucapkan happy terus Teh Ayu Ting Ting, walau nggak seberapa. Semoga buket sederhana ini bisa buat Teteh tambah semangat setelah menjalani rutinitas Teteh. Terima kasih para sahabat yang sampai saat ini masih menyayangi dan bahkan terus semangat untuk selalu bersama Ayu Ting Ting. Dari Devi Talsari pengen juga, masya Allah cantik banget ya Jir, baru aja gua mau bikin begituan buat dia, udah diduluin aja. Dari Kintaro Ayu Ting Ting, terima kasih para sahabat yang selalu setia terhadap Ayu Ting Ting dan berbondong-bondong memberikan hadiahnya. Informasi terbaru dilansir langsung dari akun Instagram Koko Kriuk, lingkunganmu membantu karaktermu. Jika kamu asik, lingkunganmu asik, kita mah asikin aja ya Ayu Ting Ting. Karena emang udah dasarnya asik dari lama. Kalau ada yang gak asik, mungkin lingkungannya juga kurang asik. Tulis Koko Kriuk di akun Instagram pribadinya, di mana postingan tersebut disandarkan dengan foto Ayu Ting Ting. Entah apa maksudnya, tapi di sini memberikan penjelasan bahwa Ayu Ting Ting dikelilingi orang-orang yang asik, yang baik dan juga penyayang. Jadi bagi sahabat semua yang merasa bahwa Ayu Ting Ting tidak asik, nih Koko Kriuk sudah memberikan gambaran. Lingkunganmu membentuk karaktermu. Jika kamu asik, lingkunganmu juga asik. Dan sampai saat ini Ayu Ting Ting tetap eksis dan asik ya di dunia pertelevisian. Dan untuk boykot itu tidak ada. Ayu Ting Ting, Koko love you. Koko Kriuk, terima kasih Ayu Ting Ting, Koko Kriuk. Kemudian juga dari Asian, ah betul banget Koko. Dari Elia Hayati, wah bener banget kok, love you, betul banget tuh Koko, emang sahabat yang baik, persahabatan yang hakiki. Eh iya iyalah beneran, kalau aku lihat sekitar Ayu tuh orangnya asik banget dan keren. Dari Sanu, tambah asik lagi kalau TikTokan bareng Ayu Ting Ting kok. Koko Kriuk diajakin main TikTok ya bareng Ayu Ting Ting tuh sama fansnya. Mendoakan semoga persahabatan kalian tetap langgeng sampai kapanpun. Dan jangan dengarkan gosipan-gosipan di luar sana ya kok mengenai Ayu Ting Ting. Mimin yakin deh Koko orang yang terbaik nih untuk selalu menjaga Ayu Ting Ting. Pokoknya the best banget ya untuk persahabatan kalian, semoga bisa sampai kapanpun ya. Dan informasi selanjutnya nih masih dalam rangka resepsi pernikahan Rizky Billar dan juga Ayu Ting Ting. Dari Ella sayang Umi, insya Allah di resepsi kesayangan ada dong ya. Kemudian juga informasi selanjutnya dari Ayu Ting Ting fake ayah rojak, anak ayah mah cantik, badannya juga bagus ya, emang fakta sih ya. Sahabat bisa lihat sendiri nih ya, memang penampilan Ayu Ting Ting saat ini memang spektakuler, luar biasa cantik banget. Memakai kebaya dari desainer ternama yang memang tak
diragukan lagi, pas banget di badan Ayu ya. Dan di sini sahabat bisa melihat sendiri nih Ayu Ting-Ting saat keluar dari gedung pernikahannya Lesti dan juga Bilar. Wow, diserbu ya sama wartawan. Halo, sudah menyangkut Ayu Ting-Ting, pastinya heboh banget nih. Paling ditunggu wartawan untuk diwawancara. Artis yang paling ditunggu nih saat pernikahannya Lesti dan juga Rizky Billar untuk diwawancarai Ayu Ting-Ting yang super cantik, ramah dan juga baik hati. Komentar dari para sahabat Nafi Safran, semoga cepat nyusul ya cantik. Aneh-aneh aja ya wartawan itu, pertanyaannya masa pakai tanya-tanya ngasih kado apa. Semoga cepat nyusul ya Teh. Ela sayang Umi, ah dua kesayanganku Teteh Ayu Madede. Semoga Teteh cepat nyusul dan dapat jodoh yang terbaik. Amin ya Robbal Alamin. Dari Heavy Gallery 25. Amin. Kalau ingat ini enggak berhenti ketawa. A Irfan memang paling julid. Untung Bang Ramji hanya jadi tamu. Seandainya jadi host juga pasti habis Ayu Ting-Ting dijulitin sama mereka berdua. Tapi sapuk sama Lesti, dia enggak berhenti ketawa sampai-sampai fans Lesti-nya jatuh. Dari I Lovers, Lesti ketawa sampai copot fans Lesti-nya. Insyaallah ya Ayu Ting-Ting di waktu yang tepat, orang yang tepat di momen yang pas ya. Lah, tidak akan lama lagi kelihatannya ya Neng Ayu. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih para sahabat yang selalu memberikan support dan doanya untuk Ayu Ting-Ting dan juga Lesti Kejora. Kan yang terbaik untuk Ayu. Semoga Ayu segera mendapatkan jodoh yang terbaik ya. Kita aminkan deh. Walaupun ini bercandaan, kita doakan semoga Ayu Ting-Ting segera mendapatkan jodoh yang terbaik di waktu yang tepat dan jodoh yang tepat. Sayang terhadap keluarga dan sayang terhadap Ayu Ting-Ting tentunya. Semoga semuanya dilancarkan ya Yu, dan semoga semuanya diberikan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Selda amin paling kenceng dong sambil nonton dari hati Bang ini ya mah. Amin amin best Ayu Ting-Ting. Gak baperan dan asyik aja dibercandain Airfa. Oke sahabat, inilah momen-momen indah Ayu Ting-Ting kemarin saat bertamu ke pernikahannya Lesti dan juga Rizky Billar. Dan bagi sahabat semua, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang masih penasaran tentang boikot Ayu Ting Ting, nah buktinya di sini Ayu Ting Ting masih nih digemari dan digandrungi oleh para wartawan dan masih warawiri ya di dunia pertelevisian. Bagi sahabat semua jangan percaya deh ya kalau Ayu Ting Ting sudah di blacklist nih dari dunia hiburan karena masih warawiri sampai sekarang. Dan jangan lupa nih nanti malam saksikan Ayu Ting Ting dilapor padan siang ini ada di Brownies TV jam 12.30. Oke sahabat, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja kembali dan selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Salam sayang untuk Ayu tercinta. Oke sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salsa, cantik. Ada.